Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Teman-teman, di sini aku berada di Taichung ya, di pasnya di depan piramid. Dan sekarang itu ramai banget. Ini di dalamnya itu seperti mall itu ramai banget ini teman-teman ya. Dan di lantai. Lantai 7 itu biasanya anak-anak suka ya tempat diskotik. Tuh, suamiku ada di sana. Hari ini tuh liburan, guys. Kenapa jenenge iku? Itu apa itu teman-teman, nama burung apa ya? Gak ngerti aku burung apa. Ini tuh yang di bagian bawah ya teman-teman. Sejuk banget ini kalau panas. Ngadem di sini. Kita senang juga ya. Di sini itu dulu kalau pas Christmas ya tuh kayaknya ada lampu-lampunya, sekarang nggak ada. Lewat terowongan. Dan sekarang tuh masih suasana Christmas ya teman-teman. Itu di atas itu, ini kalau malam ini pasti lampunya nyala ini teman-teman. Ntar malam ya kalau misalkan aku bisa keluar, nanti aku videoin. Itu di depan ada neng kuda-kudaan. Eh apa sing neng kuine ya? Kok kuda toh? Iku loh. Sing sungune akeh niku loh. Duduk loh, napa kok tau kayak apa itu, gak ngerti aku pokoknya kayak ini ikannya banyak kan mas. Ini tuh kalau malam ini lampunya nyala semua ini teman-teman. Keren ya tempatnya. Buat selfie ini juga recommended banget di sini nih. Dan kira-kira seperti ini. Nah, itu Mbak Indonesia ya. Kalau ini sekarang posisi di depan piramid ya, teman-teman. Ini temannya yang mungil, tapi cocok banget buat duduk santai, buat selfie, karena lumayan keren ya ini tempatnya, teman-teman ya. Nih. Oke, dan kita lanjut cari tempat yang bagus lagi.
Hey guys, ketemu lagi. Ini ya, kita di depan stasiun dan ini tuh masih ada kayak masih suasana Christmas. Itu ada, itu kayaknya jenis boba ya itu ya teman-teman ya. Ini dan suasananya cerah banget. Oh, dan ini banyak tenda-tenda. Ini kayaknya bukanya kalau malam ini teman-teman. Dan hari ini tuh cuacanya cerah banget. Itu langitnya biru. Hari ini aku lagi liburan guys, setelah beberapa bulan gak libur akhirnya bisa kembul, bisa liburan lagi. Alhamdulillah seneng banget. Tuh suamiku ada di sana dan kita lanjut ke dalam. Oh panas sih. Iya, kayak jenis basar kayak ya. Basar apa jenis basar ngoten ya. Wong mriki kan gen rame ya napa ya nek tahun baru ngoten enggak mengadakan mercon-merconan entar iki. Hari ini ramai banget. Nah, ketemu lagi dengan capung guys. Percayalah tempat ini suatu saat pasti akan dirindukan. Kamu rindukan dan aku rindukan. Iya kan nanti kan pasti meninggalkan Taiwan. Kita kembali ke habitat kita masing-masing. Kembali ke Indonesia Raya. Itu di dalam kayaknya lagi ada acara itu. Rame banget soalnya. Pameran lah ya. Pameran. Ini tuh sionya lagi harimau ya teman-teman, jadinya itu sio macan itu lauhu. Ini kan bentar lagi di sini kan mau tahun baru Cina ya, mau lebaran Cina.